saat ini kita berada di Trans Studio Cibubur. Oh, baru masuk langsung spotnya kayak gini, guys. Mungkin gimana gitu ya. Wow. Oh. Bola-bola nyala nih. Ada kereta-keretaan. Kereta Eropa ya. Rasa di kayak naik kereta Eropa, guys. Dan ini stasiun ala-alanya ya Eropa ini. Oh, guys, keretanya ini, ya ampun, keretanya ya. Jalannya kayak real. Rasanya kayak kita ketarik gitu, karena memang miring, ada kayak gravitasinya ini. Kampung-kampung ala Meksiko nan ini lah kan. Beneran ini rasanya miring-miring. Rasa kita balik lagi, guys. Kita memang bilang miring ini tuh. Tuh, kayak ada gravitasinya ya. Ya, gravitasi. Nah, kita masih di Trans Studio Cibubur, masih ada salju-saljuannya juga versi mini. Oh. Salju beneran lagi nih, guys. Versi mini ya. Oh, butiran saljunya. Nah, ini saya akan buktikan lagi ya kalau ini saljunya asli tuh. Es batu asli nih, guys. Asli. Oh, es batu asli. Tempatnya ini, guys. Ini. Oh, kita ke pelosotannya dulu yuk. Kebetulan ini pas sepi ya, jadi nggak terlalu ramai hari weekday, jadi terasa kayak private punya sendiri. Nah, warna selanjutnya kita cobain wave race ya. Wave race tuh kayak gini. Namanya wave race. Wah, muternya lumayan juga, tapi seru, guys. Nah, istri kuno, ibu. Muternya seru, guys. Muternya. Woi, kita naik kapal, ala-ala naik kapal jet boat ya. Jetboot versi Trans Studio. Putar. Trip selanjutnya masih di Trans Studio Cibubur. Jalan-jalannya di atasnya kayak gini, guys. Banyak pilihan permainan, tempatnya juga luas.
nyaman gini ya. Ini guys, mantep kali ya. Wahananya keren-keren lah, banyak pilihannya. Cuman kalian coba sesuai selera kalian, yang kalian berani. Social media wall. Ini ternyata tempat buat show-nya ya guys, kalau ada live show di sini. Ini ada juga wahana zombie wall sama Jurassic Island. Tapi karena saya takut, jadi saya nggak mau ikut ya. Oh, karena kemiringannya hampir sama kayak yang di Monas. Monas. Di Dufan. Oh. Walaupun cuman kayak gini, tapi bikin jantung copot guys. Jadi saya nggak mau masuk dulu. Saya skip. Biar dia aja yang ikut. Oh.